4 tanda kiamat sudah terjadi di Mekah. 1. Gunung-gunung berlubang. Salah satu tanda bahwa kiamat akan datang adalah gunung-gunung di kota Mekah telah berlubang. Pada 2011, Mekah mulai melaksanakan proyek pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan. Hal ini telah diungkapkan Rasulullah. Jika kamu melihat gunung-gunung di Mekah, ada lubang yang menembusinya. 2. Tinggi bangunan melebihi gunung. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah kini telah terjadi di Mekah, berdirinya bangunan yang tingginya melebihi ketinggian gunung. Dalam sabdanya, kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat. 3. Bayangan Ka'bah tak lagi tampak. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah adalah bayangan Ka'bah yang tidak lagi terlihat. Dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan bahwa kiamat akan terjadi apabila Al-Sa telah membentang bayangannya, sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. 4. Salju turun di Arab. Dahulu hal ini dianggap sangat mustahil, sebab Arab merupakan negara dengan suhu yang sangat ekstrim. Namun ternyata, pada pertengahan Januari tahun 2016 lalu, salju turun di tanah Arab. Tepatnya di antara Makkah dan Madinah,